mengatakan Bang Syekh, apakah sejak akhir-akhir ini negara-negara Islam khasnya seperti Syria dan sebagainya sentiasa dalam tekanan bukan Islam ya, dengan peperangan dan penganiayaan, dan begitu juga negara-negara sekitar kita yang sentiasa mendapat bencana alam ya, seperti tsunami, gempa bumi dan sebagainya lah, yang begitu menyedihkan. Apakah hikmah di sebalik kejadian ini? Adakah kerana kita tidak mengamalkan wabah sebagai muslim? Terima kasih. Okay. Jadi jawaban secara ringkasnya, kenapa negara-negara Islam yang senantiasa dan selalu jadi sasaran cobaan, ujian, bala, malapetaka, musibah, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, bukit antarabangsa longsor, atau juga dengan seperti tsunami Aceh dan juga seperti dengan Jogja, jadi kenapa jadi sasaran musibah dan cobaan semacam itu? Ini jawabannya sudah Nabi kita jawab sejak 1400 atau 500 tahun yang lalu, di mana pada saat Nabi kita berdoa agar Allah enakkan umat ini daripada mati kelaparan, dan Nabi kita kata ketika berdoa oleh Allah ada dalam beberapa doa berkaitan Nabi kita mengabulkan. Kemudian dengan yang selanjutnya, permohonan Nabi kita Allah yaj'ala ba'sahum fi ma bainahum, agar jangan sampai perselisihan, pertengkaran dan permusuhan itu berlaku antara sesama mereka. Elakkanlah agar tidak berlaku permusuhan, pertengkaran, perkelahian itu antara sesama mereka, yang itu tidak Allah kabulkan. Satu. Kemudian yang kedua, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya mamin wasofin, tidak ada daripada musibah terkena batu, belahan kaca, paku, atau tiap musibah, pening kepala, sakit gigi, hatta kalau dengan syaukah yang menusuk diri, syaukahnya duri yang menusuk kaki, atau juga pada saat lampu padam sekalipun, tidak ada daripada cobaan, ujian, penyakit, musibah, melainkan itu kesemua akan menghakis dosa-dosa kesalahan seseorang dan akan memertabatkan dan mengangkat kedudukannya di sisi Allah. Disampai juga akan menjadi kejaran pahala yang abadi. Jadi kalau seorang orang kafir, Allah tak turunkan kepada. Sebenarnya kita saja tidak ikuti di dia masa atau tidak ikuti perkembangan dunia. Di Amerika pun juga macam-macam problem yang berlaku. Tapi pertanyaan kita kan kalau Amerika Allah seksa, Allah turunkan bala, tsunami, gempa bumi atau begado, bekerapas segala macam, itu tak bisa kena mereka kafir. Wajar-wajar saja, tapi bagaimana dengan kita yang beriman? Malam subuh, tengah malam tahajud, subuh dikir, siang dikir, ingat Allah, pergi ke Mekah, duit habis. Pengorbanan yang kita lakukan, tapi kita dilanda musibah yang semacam itu. Jadi sudah jelas dengan jawabannya, Al-Quran menyatakan, hadis menjelaskan bahwasanya dunia ini bukan merupakan darul jasad, bukan tempat, bukan negara, bukan tempat pembalasan. Dunia adalah darul amal, tempat untuk kita beramal. Jadi kalau seandainya dunia ini Allah jadikan sebagai pembalasan kepada kelasaan, kekufuran, kemurtadan, kezaliman, kediktatoran daripada orang-orang kafir, itu tak padan, tak padan dengan kejahatan dan juga dengan kemaksiatan mereka. Sebab kenapa? Sebab kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka lakukan itu balasannya tidak ada yang sesuai melainkan daripada neraka jahanam waliyatu billah. Begitu juga dengan amalan kita di dunia. Kalau seandainya kita terelak daripada musibah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sakit gigi, tidak ada yang sakit kepala, tidak ada yang dilanda oleh seumpama banjir atau juga gunung berapi dan juga dengan musibah-musibah seumpamanya, kalau seandainya amalan kita tadi itu iman kita kepada Allah balas di dunia sehingga hidup kita jadi selesa, aman dan nyaman, tapi di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa, itu juga tidak berbaloi, tidak sesuai, tidak seimbang dengan amal iman, yakin dan takwa yang menyelubungi kehidupan seseorang kalau balasannya di dunia terkelak daripada musibah. Maka Nabi kita bersabda supaya nanti pada hari akhiratnya bersih dokumennya, bersih catatannya, bersih perjalanan hidupnya daripada segala dosa, di mana kesalahan-kesalahannya di dunia Allah
coba atau Allah uji atau Allah timpakan dia dengan penyakit, dengan musibah dan juga dengan cobaan dan ujian, sehingga ketika kembali kepada Allah, diri kita bersih daripada segala dosa. Jadi kita dalam keadaan semacam itu, memang kita berikhtiar untuk memilih yang terbaik, tapi kenapa permusuhan itu berlaku antara sesama mereka atau antara sesama kita? Muslim sesama Muslim, Bashar dengan rakyat dia sendiri, Gaddafi dengan rakyat dia sendiri, Saddam Hussein dengan rakyat dia sendiri, Husni Mubarak ke diktatornya dengan rakyat kita sendiri, mungkin juga dengan negara kita pun dengan rakyat dia sendiri juga. Jadi kenapa saya berlaku yang semacam itu? Bukan kita tidak boleh mengelak, bukan kita tidak berupaya, usaha itu adalah sebagai satu kewajiban, tapi tetap dengan kita pasrah dengan ketentuan Ahkamul Hakim. Apa yang Allah nakkan itu akan berlaku. Tapi bagaimana supaya dengan hati kita boleh pasrah, bagaimana supaya dengan kita ridho dengan takdir, maka pastikanlah segala cobaan dan ujian yang menimpa kepada umat Islam itu sebagai balasan kasih sayang Allah kepada mereka, agar mereka tidak diseksa nanti di akhirat dengan azab yang teramat pedih, azab mereka di dunia saja. Begitu yang Nabi kita sabdakan. Sehingga kita sekarang menghadapkan bantuan ke Syria, menghadapkan bantuan ke Palestina. Hari kiamat nanti kita yang menderita, yang menjerit-jerit rasa sedih dan duka, ya Allah, kenapa engkau tidak timpakan cobaan dan ujian semacam itu kepada kami, pada saat kita melihat ganjaran pahala syuhada dan ganjaran pahala protein yang menimpa kita. Kita tengok orang-orang Aceh yang berkelimpangan mati terdampar di pesisir, jumlahnya tidak kurang daripada 155 orang pada hari kiamat. Ya Allah, kenapa aku tidak termasuk daripada mangsa tsunami? Kenapa aku tidak diberikan cobaan dan ujian? Begitu kita lihat makam kedudukan mereka begitu tinggi sekali, sampai-sampai dikatakan oleh baginda nanti pada hari kiamat seseorang yang pernah ditimpa penyakit, yang pernah ditimpa musibah, yang pernah diuji oleh Allah Jalla wa'ala, pada hari kiamat nanti selepas dia melihat balasan anugerah yang Allah berikan kepadanya, sampai terangan-angan, tak pernah selamat, tak pernah bahagia dan selamat di sepanjang hidup di dunia, rela dan restu dengan sepanjang hidupnya dengan cobaan dan ujian Allah. Kenapa? Karena melihat pahala yang tidak ada tandingannya. Jadi hari ini kita mengucapkan takziah kepada mereka, tapi justru kita yang merasa sedih pada hari akhirat nanti pada saat kita melihat kelebihan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dilanda musibah. Jawaban daripada Habib Umar pada masa di Multaka Ulama di Puncak di Bogor, kata beliau yang paling menyedihkan saya bukan musibah yang menimpa kepada Palestina, tapi yang paling menyedihkan kita itu dengan seseorang yang mati sebelum sujud, yang mati pada saat berhakam kepada kedua ibu bapanya. Ada yang namanya masa balik daripada Kuantan, Ji. Ratusan buah. Dia angkat depannya. Itu kalau mati sudah pasti tanda jadi masuk pada. Sudah cukup untuk kantor di akhirat. Semurah itu kau umur kita. Semurah itu kak anugerah roh, topik tidak yang Allah bagi kepada kita. Ada yang paling parah lagi, itu tuh masih boleh tanya, akan sebelah dari itu. Yang paling parah yang seperti Superman. Kaki dia letak belakang itu. Ya Allah, jarak 130 Ji. Sebab kami 140, dia boleh kejar lagi. Kenapa ya? Itu hidup kalau seandainya eksiden, kalau seandainya mati. Ya Allah, ya Rahman Rahim, sembahan tidak ada siap, tidak sembahyang tidak bakti itu juga belum tentu. Jangan sampai menghabiskan waktu kita hanya dengan hal-hal seperti itu. Dan terjawab panjang. Yang lain, baca surat itu.